Hai semua teman-temanku yang terlove, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, keluarga sederhana di sini. Nah teman-temanku, hari ini saya sama Pak Suami datang belanja di Pasar Mega ya teman-teman, di Pekan, karena kami dekat sini di belakang Pekan saja ya teman-teman. Jadi kami datang belanja ya teman-temanku. Ini baru kali ini kami datang di Pasar Mega sini, karena kami biasanya belanja tuh di depan sana ya teman-teman. Kali ini baru kami datang di sini karena kata kawan di sini barang makannya barang basah ya teman-teman. Ikan, ayam semua tuh segar-segar ya teman-teman. Masih segar-segar, sama sayur dan semuanya masih segar-segar. Jadi kami datang ke sini untuk belanja karena hari ini hari jadi suami saya ya teman-teman. Hari jadi dia hari ini sudah genap 33 tahun ya teman-temanku. Jadi kami datang sini untuk belanja beli ikan ya teman-teman. Nampak ya teman-teman, ikannya nampak masih segar-segar, nampak masih berdarah-darah lagi. Nah ini ikannya, ini kepala ikan. Ada juga ikan pari. Saya pun tak tahu nak ambil apa. Nih tengok Pak Suami saja dia nak ambil apa. Tapi katanya dia mau beli ikan karena sudah bosan dia makan ayam terus. Setiap hari makan ayam jadi dia bosan. Jadi dia nak beli ikan guys. Ini ikannya segar-segar. Masih segar lagi ikannya. Ya teman-temanku. Jadi sekarang Pak Suami lagi pilih-pilih ikan karena dia sendiri yang mau ikan mana yang dia mau beli ya teman-teman, karena mau masak. Karena hari jadi dia hari ini, dia nak masak dan dia akan panggil kawan-kawan dia datang makan ya teman-temanku. Mungkin dia mau ambil ikan siakap. Dia mau masak. Saya rasa ambil satu sajalah. Yang ikan siakap ini ya teman-teman. Karena saya mau masak kasih dia. Tiga rasa. Ikan siakap masak. Tiga rasa ya teman-teman. Dia nak satu karena dia tuh suka sangat makan. Ini ikan siakap masak tiga rasa. Ini nanti saya masak untuk dia mau makan, dan nanti kami akan ambil lagi ikan merah. Ikan merah ini ya teman-teman, masak kari ya teman-teman. So, kalau masak kari sedap ya teman-temanku. Ini udang, ada udang. Udangnya cantik, udangnya masih segar, tapi 1 kilo 45 ringgit ya teman-teman. Ini ayamnya juga, ayamnya segar-segar. Tapi saya akan, tadi saya sudah ambil ikan dan sekarang saya suruh Pak Suami ambil kaki ayam ceker untuk masak kasih anjing-anjing saya ya teman-teman. Sebab ambil mesinnya cukup sajalah, janjinya masak kasih mereka makan. Sekarang ikan sudah siap beli sama kaki ayam, dan sekarang kami menuju ke sayur. Mau cari buah labu. Mau cari labu air. Ya teman-teman, karena kami sudah lama tak makan labu air, jadi mau cari labu air. Semoga ada, biar kami ambil ya teman-teman. Untuk bawa pulang sama sana memasak. Ya teman-temanku. Nah teman-teman, inilah aku cari petai. Sudah lama sangat kami tak makan petai. Jadi saya akan bawa pulang. Tapi petai ini kecil macam ini ya teman-teman, mahal. RM9.99. Tapi tak apalah, sekali-sekali makan. Jadi saya akan bawa balik. Nah jumpa juga labu, labu air ya teman-teman. Jadi suruh Pak Suami bawa 4 saja. Nanti kalau habis datang lagi untuk beli. Janji kami sudah nampak Pasar Mega yang
sayurnya segar-segar ya teman-teman. Nih, semua tomat, timun. Pokoknya semualah. Nih, jagung pun baru sampai. Jagungnya lama. Manis banget jagungnya nih. Ini nampak teman-teman semua segar-segar. Ini terong. Terong bulat. Seandai kata lah di sana sudah habis sayur, bolehlah saya ambil lagi, tapi sayur di pondok sana masih banyak ya teman-teman, jadi saya ambil sedikit saja untuk bawa pulang. Saya bawa pulang sesama labu. Oke ya teman-teman, sampai di sini saja. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.